Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ajaran atau pemahaman yang tentang hizbut tahrir yang akan menimbulkan umat Islam pada akhir ini. Hizbut tahrir itu ada di mana-mana. Dengan mahu menjalankan persatuan di masyarakat, dengan pakaian seragam mereka yang senantiasa selalu berpakaian seragam hitam, mereka senantiasa dengan aksi dan juga dengan gerakan demonstrasi di sana sini dari sudut konkret dengan kemasan dan program yang telah ditentukan takut, tapi dari sudut pemikiran mereka dia ingin mengendalikan atau mengendalikan umat kepada prinsip khilafah. Jadi kata mereka memang seperti itu yang tadi kita sampaikan di dalam hadis bahwasanya tentang khilafah Bilalbi itu berlangsung selama 30 tahun. Kemudian setelahnya nanti kita katakan Abu Nurga, Abu Sisir Kerajaan, Sisir Riasa, Pak Kato dengan Sisir Kerajaan Riasa, atau juga Sistem Kekeluargaan daripada Bapak ke anak dari kecil yang akan meneruskan pemerintahan yang berkenan tidak terlalu sambungan atau dengan cara yang seperti apa saja yang secara pasti sistem khilafah itu kan kita katakan hanya pada 30 tahun yang pertama. Setelah itu oleh para ulama ternyata masa kepemimpinan daripada Bapak Rasulullah yang keempat itu ternyata jumlah hitungannya sekali pun tidak kurang daripada 30 tahun yang tadi kita sebutkan yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui, dia yang penting intinya, yang penting pelaksanaannya, yang penting perbuatannya, yang penting hakikatnya. Sementara dengan simbol, dengan lambang, atau juga dengan lumbung, dengan nama, itu terserah dinamakan apa saja. Jadi katakan saja misalnya ini dengan kita, dengan air sebenarnya. Jadi kalau dikatakan juga pun terserah, tapi dia tidak akan berubah hakikat, tetap saja isinya air. Jadi kalau seandainya sistem demokrasi, demokrasi atau dengan sistem publik, kerajaan, khilafah, kamisah, imam, terserah kita bagi nama apapun, yang penting dilaksanakan untuk Allah dan Taala. Jadi yang penting satu dengan undang-undangnya, kedua dengan pelaksanaannya. Kita sekarang undang-undangnya sudah ada ketika sudah kita pelajari, yang belum dilaksanakan adalah pelaksanaannya itu saja. Jadi kita sebagai rakyat, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memang suatu perkara yang tidak patut dan juga suatu perkara yang tidak wajar. Ya kalau pada saat dengan kita punya produk, tapi diatur oleh orang lain. Kita punya produk, kita mengatur sebab itu produk kita. Kalau tidak pasti, itu ketahuannya, atau juga dengan panduan cara penggunaan, pakai, guna, pakai, dan jitu, ada yang cantik, ada yang apa-apa.
Yang satu gelap-gelap sedikit, yang satunya putih. Nah, ayo. Ini mana depannya? Kita tak sama dengan adik dan juga tak sama dengan apa? Kenapa untuk kita tak sama? Kalau proton, pada saat mengeluarkan proton wajah, semuanya bentuknya wajah. Ada tak yang matanya tegak bawah, yang lain tegak atas, yang mancung, ada salah semuanya. Beda kalarnya saja atau dengan sisinya. Ini yang 1001.3 di 1.5, tapi model bentuk corak sama. Itu produk manusia. Produk alam itu seperti itu. Tuh dengan buah-buahan. Perhatikan saja, beli 20 atau 100 biji durian di pohon yang sama, buahnya tidak sama. Coraknya macam-macam, ada yang kecil, ada yang utuh, ada yang sebiji saja, ada yang banyak. Kenapa? Dosa dari macam-macam dalam alam. Ma, ayah, yang sama. Jelikan keburukan daripada seorang mukmin akan Allah tutupkan aib-aib itu
nama keturunan lengkap daripada hari kemunculan beliau sampai meninggal dunia, tapi yang secara pasti baik itu dengan buku dan perintahnya bukan usahkan dari Muhammad ataupun juga dengan Imam Mahdinya bukan Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi yang sudah meninggal sejak lebih daripada 50 tahun yang lalu, yang tidak akan muncul kembali nanti pada akhir zaman. Yang tidak akan muncul sudah meninggal, yang tidak akan muncul tidak datang muncul datang. Jadi takkan dengan kita mempercayai benda-benda semacam itu. Nanti kita akan menyebutkan Imam Mahdi itu adalah daripada seorang yang hidup, daripada seorang yang meninggal, tidak hidup lalu kembali. Tidak perlu kita dengan Imam Mahdi kalau memang ada kemungkinan akan hidup kembali lebih awal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih patut dengan jenazah lebih bermanfaat daripada semuanya untuk membawa menyelamatkan umat dan juga untuk memberikan kepada rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa Ala. Jadi itu setakat sedikit tentang itu tahrir, tapi memang ada penyelewengan itu berarti pasti nilai di sekolah saya tetap menyimak. Jadi dengan buku-buku yang berikan kepada saya, jadi saya pernah berdialog juga kepada sahabat kami memang mengasuh pemikiran itu tahrir, maka dengan adiknya juga menyimak di situ dia tetap menanti dengan saya. Jadi pada masa itu saya samakan, saya katakan sistem pemerintahan di zaman sahabat itu agak diri. Saya tidak menyatakan yang dulu itu menyerupai yang sekarang dan yang sekarang ini menyerupai yang dahulu. Jadi kalau dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, kita pasti tidak lupakan. Jadi tidak dengan perantara pemilihan raya, tidak dengan perantara anggota DPR, walaupun bahasa sana DPR atau dengan DPR, atau majelis permusyawaratan rakyat dengan majelis perwakilan rakyat, tidak dengan perantara parlemen. Kalau pemilihan presiden itu diserahkan kepada anggota parlemen yang menentukannya, hakim pilih keserupaannya dengan pimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu terpilihnya maaf dengan Sayyidina Utsman, itu mirip dengan Sayyidina Utsman karena dengan Sayyidina Utsman pada tahun 3 menyerahkan khalifah yang akan menggantikan beliau kepada orang sahabat. Tapi kalau pemilihannya itu dengan pelantikan seperti pelantikan putra mahkota, jadi daripada sumpah melantik anak yang pertama sebagai sumpah berikutnya, itu mirip seperti dengan pelantikan Sayyidina Umar yang dilantik sebagai putra mahkota sepertinya oleh Sayyidina Bapak bin Siddiq. Dia marah di mana boleh jadi berupama seperti itu. Saya tidak mengatakan politik atau juga cara pentadbiran umat di zaman sahabat menyerupai dengan yang zaman kita sekarang. Yang zaman kita sekarang kita tidak luput daripada tiga cara pemilihan, dipilih oleh langsung oleh rakyat seperti SBY di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, atau dengan perantara anggota parlemen seperti dengan presiden-presiden yang sebelumnya, atau juga dengan pelantikan umpama. Dan itu sepertinya diwaris daripada pemimpin kepada pemimpin dan pemimpin yang lain.